الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى وأدام نفع في علوم الشيدرين آمين. فإياك يا أخي أن تسن بالمشايخ الذي أدركناهم أنهم كانوا مثل هؤلاء في قلة الورع والقناعة فتسيء الظن بهم. فإياك maka hati-hatilah, waspadalah. Ya akhi, wahai saudaraku, anta sunna, bahwa engkau bersangka, engkau menyangka, bil masyayikhi, dan dengan para syekh. Hati-hati, engkau menyangka, menyangka buruk dengan para syekh allazina, yang adraknahum, kami dapati mereka. Annahum kanu, bahwasanya mereka itu mislaha ulai, seperti mereka. Fikillatil warai, pada sedikit warak. Wa qona'ati, dan sedikit qona'ah, nerima. Fatusi uzanabihim, lalu engkau buruk sangka kepada mereka. Jadi jangan kita menjeneralisirkan semua ulama begitu. Ya, jangan kita suuzon kepada semua ulama. Jangan. Seperti yang kemarin itu ya. Ulama nyari duit. Ya, nyari duit ya, kepada pemerintah. Minta-minta duit sama pemerintah ataupun ya buat keduniaan. Itu enggak semua ulama kayak begitu, enggak semua para syekh, para masyayikh kayak begitu. Jangan kita menjeneralisirkan, jangan kita pukul rata semua. Memang ulama ada yang dunia, ada yang akhirat. Itu Imam Ghazali jauh-jauh waktu lalu sudah mengatakan itu. Wa iyyaka ya akhi an tatazahara bil masyaqati fi hadha zamani illa in kunta mahfuz az-zahiri wal batin min at-takhlit ka akli amwal al-qashab. Wa iyyaka, dan waspadalah, hati-hatilah ya akhi, wahai saudara, anta tazahara, bahwa engkau menampakkan diri mil masyakhati, dengan menjadi seorang syekh, ngaku sebagai syekh. Hati-hati ya, fi ada zaman, di ini zaman, illa, kecuali kunta engkau itu mahfuza zahiri wal batin, engkau seorang yang terjaga zahir dan batin. Jadi sebagai syekh itu enggak sembarangan. Ini dalam bertariqah. Dalam bertariqah, syekh tariqah. Jadi jangan sembarangan kita memilih seorang syekh, guru di dalam tariqah. Jadi seorang yang belum bisa terjaga zahir dan batin, jangan coba-coba jadi seorang ngaku-ngaku seorang syekh. Banyak enggak orang yang ngaku-ngaku seorang syekh? Banyak, ngaku nabi aja banyak. Iya. Bagaimana syekh? Iya. Kiai lebih banyakkan lagi, ustaz pun bejibun banget. Ya, kecuali jika engkau orang yang terjaga zohir dan batin, minat takhliti, daripada campur aduk. Ya, ka'akli amwal kasyab, seperti memakan harta orang-orang yang ya, orang-orang yang sudah terbongkar. Iya, apa?
orang-orang yang sudah terbongkar reputasinya. Kasyaf. Maksudnya ini orang-orang yang sudah terbongkar reputasinya. Artinya udah ketahuan jeleknya. Katanya Syekh padahal aduh melakukan ini melakukan itu seperti yang kemarin. Makanya kita jangan sembarangan mencari seorang Syekh, seorang guru, jangan sembarangan. Bukan asal pinter, orang pinter banyak, orang bertitel banyak. Tapi yang ngamalin ilmu itu yang sedikit. Wa masyayikhil Arabi wa zulamati, dan para syekh orang Arab dan orang-orang yang zalim. Ya, terjaga dari itu. Kalau udah makan itu, nah, makanya jaga. Kalau kita pengen jadi orang yang terjaga zahir batin kita, jangan sembarangan makan. Jangan sembarangan makan. Kalau hati kita umpama ini enggak enak, jangan dimakan, jangan makan. Kalau udah dikasih sama Allah, alarm. Ya. Jangan makan, jangan makan. Makan juga muntah. Ada yang begitu orang. Allah kasih kelebihan. Fa in tazaharta bizalika, maka jika engkau menampakkan dengan demikian itu, ya, aku sebagai syekh, wa zahiruka ghairu mahfuzin, sedangkan zahir engkau enggak terjaga, faqad khuntallaha wa rasulahu, maka sungguh engkau telah berkhianat kepada Allah dan rasulnya, wa ahli tariqi, dan kepada ahli tariqah, berkhianat. Jadi jangan sembarangan. Wa atslafta dina man yatba'uka, dan engkau telah merusak agama orang yang mengikuti engkau. Ini nasihat buat orang, ya, seorang pemimpin, seorang syekh, seorang guru. Sebenarnya bukan hanya dalam guru tarekat aja, dalam guru biasa juga begini, dalam syariat jangan sembarangan kalau udah jadi guru. Bahkan guru TK pun begitu, guru alif-alifan. Guru ikro, ya. Ya. Kalau udah jadi guru jangan macam-macam. Ya, artinya sadar diri kita. Namanya apa? Jaga muru'ah kita ini. Ya. Nah, kalau ada orang, ya, soleh, dia jaga mulutnya, dia jaga kaki, dia jaga pakaiannya, tingkah lakunya bagus, jangan kita katain tuh orang sok banget. Eh, dia lagi jaga muru'ahnya. Emang ente maunya dia apaan? Maunya sembarangan? Bagus namanya kayak begitu. Dia lagi paksain dirinya untuk mengikuti syariah. Wa kana alaika ismul, ya, kalau di sini ismul a'immatil mudillina, ya, dan ada atas engkau itu dosa imam-imam yang menyesatkan. Artinya dia karena jadi imam dia, jadi ada apa, dia dapat dosa imam yang menyesatkan. Ziyadatan ala ismika, melebihi atas dosa engkau. Ya. Jadi udah ada dosanya dia, dia juga, ya, menanggung dosa para imam yang menyesatkan. Ya. Jadi bukan hanya dolun tapi mudilun. La siyama inin da'aita annaka a'lama syekhi Misra maqaman, apalagi jika engkau mengaku bahwasanya engkau lebih tinggi daripada para syekh orang Mesir maqamnya. Apalagi nih, ngaku lebih hebat daripada orang, apalagi, apalagi kita bilang makanya ngaji ente kagak ngaji, waduh.
Ini omongan udah keluar. Kalau ada yang kayak begini, udah. Ya, jangan ikutin. Buat dirinya aja jangan bisa jaga. Bagaimana mau jagain orang? Dia ngaku paling hebat. Falidzalika wada'tu hadzal kitaba kal mizanil ladzi yatamayyazu bihi rabihu minal khasiri wal muhaqqi minal mubtini. Falidzalika, oleh karena itu, maka oleh karena itu, wada'tu, aku buat hadzal kitaba, ini kitab, kal mizan, seperti timbangan, alladzi yatamayyazu bihi rabihu, yang dapat kebeda dengan sebabnya oleh orang yang beruntung, minal khasiri, daripada orang yang merugi, wal muhaqqi minal mubtini, dari dan orang yang benar dan orang yang batil. Masya Allah, jadi kitab ini hebat ini ya, sebagai mizan, timbangan, biar kebeda nih. Wasalihi minas talihi, orang yang soleh dan orang yang toleh lawanannya. Masya Allah. Masya Allah. Fa'arid ya akhi, maka bentangkan oleh muai saudaraku, mafi, akan sesuatu yang ada di dalamnya. Apaan? Minal akhlaki, daripada akhlak-akhlak, ala kulli man talabta, atas orang yang engkau tuntut, antas habahu, engkau tuntut untuk menemaninya, berteman kepadanya. Artinya kita pengen ngambil ilmu kepadanya itu ya. Min ha'ula ilma syekhi zahirina fi hadha zamani, daripada mereka para syekh yang zahir pada ini zaman. Fa'in wajadtahu, maka jika engkau telah dapati beliau, mutakhalikan bihi, yang berakhlak dengannya dengan akhlak mulia, fashabhu, temenin dia, waqtadi bihi, ikutin dia, waqabbil rijlahu, cium kakinya, maksudnya hormatin. Hormatin. Kalau udah ketemu orang kayak begitu tuh hormatin. Fashabhu waqtadi bihi waqabbil rijlahu. Masya Allah, maksudnya hormatin. Ada seorang seorang Bishr Al-Hafi, itu sangat dikagumi oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal mundar-mandir ke rumahnya, lalu ada orang merasa kesel, ditanya, oi Imam Ahmad, kenapa engkau mundar-mandir ke rumah Bishr Al-Hafi, bukankah engkau adalah ahli ilmu? Wah, Imam Ahmad bin Hanbal siapa enggak kenal sampai sekarang. Min a'immatil arba'ah, termasuk daripada imam-imam yang empat. Sangat terkenal, hebat, luar biasa. Apa kata beliau? Karena Bishr Al-Hafi lebih paham daripada saya tentang Allah. Dia bilang begitu. Bishr Al-Hafi lebih paham dari saya tentang masalah Allah. Karena Bishr Al-Hafi itu tadinya mabuk-mabuk mulu. Lalu jadi benar. Masa sama yang begitu sih datang? Gitu. Lihat tuh, kita lihat. Ketawaduannya Imam Ahmad datang tuh sama orang yang baru taubat. Ini kita kadang ngaji sama orang malu gitu ya. Masya Allah. Orang dulu begitu memang. Siapa yang ada, dia cari. Bukan berarti dia nggak bisa, enggak. Imam Syafi'i rahimahullah, beliau datang ke rumah Imam Ahmad, muridnya. Lalu beliau makan banyak di rumah Imam Ahmad. Padahal Imam Syafi'i adalah gurunya. Putrinya Imam Ahmad bin Hanbal merasa heran. Katanya, oh Imam, orang besar, orang pintar, ngapa makannya banyak bener, ayah? Tanya putrinya kepada Imam Ahmad, bapaknya. Apa kata Imam Ahmad? Beliau ingin mengambil berkah kepada ayah. Masya Allah.
Jadi kita kalau di rumah guru tuh jangan sampai kagak makan. Kalau perlu tuh jilatin piringnya. Piringnya udah habis. Jangan sampai kita ya belaga udah makan, makan udah makan. Nyan. Makanya jangan makan dulu di rumah. Habisin tuh makanan. Kenapa begitu? Karena itu adalah makanan orang yang bersih. Insya Allah hartanya bersih dan itu menjadi vitamin buat diri kita. Maksudnya menjadi motivasi diri kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau kita makan di tempat orang yang hartanya buruk, hartanya jelek, yang haram, maka itu akan menjadi sebaliknya ya motivasi buat melakukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Saya kalau ke rumah guru itu kalau suruh makan umpama gitu ya. Makan ya itu saya bawa pulang kalau makan. Agak makan situ saya bawa pulang. Karena saya lagi puasa ya, saya bawa pulangnya. Bawa pulangnya deh. Dulu ngaji sama Mu'alim Syafi'i Azami kan begitu. Itu kalau ngaji hari Sabtu makan mulu itu. Itu saya bawa pulang tuh. Iya, senang banget ya makan enak juga lagi makanan deh. Hah? Mana kotak itu pulang adanya. Oh iya, Masya Allah. Iya. Ya, kalau mau guru gitu. Biar banyak. Di tempat lain kita boleh makan dikit. Tempat guru jangan dikit. Maksudnya, jangan dikit di sini biar banyak apa yang disediain. Jangan juga minta lagi guru, ada lagi, jangan begitu juga. Itu mah kemaruk namanya. Iya. Ini sampai sini dulu aja. Wa in wajadtahu ghayra mutakhalliqin bihi.